Ducati Indonesia bersama Ducati Asia Pasifik gelar Ducati Riding Experience Holiday Perta di Pertamina Mandalika International Circuit 7-9 Juni tahun 2024. DRE adalah event global pertama yang dilaksanakan di Indonesia sebagai tuan rumah dengan total peserta sebanyak 280 orang, 21 instruktur, dan 36 motor. Peserta DRE merupakan customer Ducati dari berbagai negara di Asia Pasifik antara lain Taiwan, Thailand, Hong Kong, Indonesia, Filipina, Malaysia, Myanmar, Korea Selatan, Singapura, Brunei, India, dan Vietnam. Dalam kegiatan ini, hadir ex-pembalap MotoGP sekaligus pembalap aktif WSBK Danilo Petrucci sebagai instruktur DRE. Danilo Petrucci dalam event ini juga membuat aksi victory lap yang membuat Petrucci bernostalgia dengan motor balapnya itu di lintasan sirkuit Mandalika. CEO Ducati Indonesia, Jimmy Budianto mengatakan, Ducati Indonesia sendiri mengirim 25 customer untuk ambil bagian mendapatkan pengalaman mengendarai Panigale V4 di lintasan sirkuit Mandalika. Seluruh peserta mendapatkan pelatihan dari 21 instruktur profesional yang merupakan mantan pembalap Ducati dari DRE Racer Track Academy. Jimmy Budianto sebagai CEO Ducati Indonesia juga diberikan keistimewaan dengan dilakukan penyerahan Desmo Sedici GP20 langsung dari Danilo Petrucci. Desmo Sedici GP20 adalah motor balap bermesin V4 yang dibuat oleh Ducati untuk balapan di ajang MotoGP musim 2020 dan dipakai oleh Danilo Petrucci. Jimmy menjelaskan, untuk pertama kalinya, Ducati mengadakan DRE di Indonesia dengan konsep yang berbeda dari biasanya. Acara kali ini dirancang dengan memadukan DRE Racer Track Academy dengan wacana liburan. Dikatakannya, ajang DRE sendiri bukan ajang balapan, karena para peserta tidak dituntut untuk adu cepat, tetapi lebih pada bagaimana memberikan pengalaman kepada para peserta untuk bisa memahami cara mengendarai sepeda motor Ducati Panigale secara aman dan nyaman, sehingga peserta bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki sepeda motor berkapasitas 1000 cm3 tersebut nantinya. Tidak kalah penting, melalui ajang tersebut pihaknya ingin memperkenalkan Indonesia dan Pulau Lombok secara lebih khusus, sehingga Pulau Lombok ke depan bisa semakin dikenal di mata dunia, yang pada akhirnya bisa menarik minat wisatawan untuk datang dan berkunjung ke daerah ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.